Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya, tekan atau lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terhangat tentunya mengenai Ayu dan juga Victor Agustino. Kemarin pertemuan Ayu Ting Ting dan juga Victor Agustino menjadi bahan pembicaraan dan juga menjadi sebuah momen yang sangat luar biasa, yaitu sangat menggemaskan karena Victor Agustino berani menyatakan bahwa dia benar-benar menyukai Ayu Ting Ting dan bahkan mengatakan kepada awak media bahwa Ayu Ting Ting adalah sosok wanita idamannya. Dan dilansir langsung dari salah satu infotainment di Indonesia. Di sini Victor Agustino mengatakan bahwa Ayu adalah sosok wanita idamannya yang memang baik, cantik, pintar, dan pastinya humble, tidak sombong. Itulah pernyataan Victor Agustino yang memang dia katakan dengan sejujurnya dari lubuk hati yang terdalam. Sejak pertama bertemu dengan Ayu Ting Ting, kolaborasi bersama Ayu di Kisyu TV dan juga Brownies, Victor sudah terang-terangan mengagumi bahwa dirinya adalah pengagum rahasia Ayu Ting Ting sejak lama. Taklak bahwa pertemuannya saat kolaborasi bersama Kisyu TV membuat dia semakin yakin bahwa Kak Ayu adalah sosok yang baik, sederhana, bekerja keras, dan juga ramah. Meski Ayu Ting Ting belum mengatakan bahwa dia juga memiliki perasaan yang sama dengan apa yang dirasakan Victor, namun di sini Victor tak ingin memaksakan apa yang bukan menjadi kehendak hatinya. Ingin dijalani oleh Victor saat ini adalah memiliki hubungan yang dekat namun mengalir apa adanya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dilansir langsung dari Victor Gallery, Ayu itu takut salah, diam-diam aja dihujat, apalagi dia dekat sama orang pasti dicari salahnya. Jadi mungkin di sini Ayu Ting Ting hanya meredam emosi para netizen dan juga menjaga perasaan yang lainnya. Oh iya sahabat, meninggalkan perasaan Victor dan juga Ayu Ting Ting yang memang sekarang sedang diuber oleh para wartawan. Di sini kita akan melihat dulu di TikTok terbaru dari Victor Agustino yang ada di Laporpa. Dan kabar-kabarnya nih, Laporpa memang sedang kedatangan tamu ganteng Opa Korea, yaitu Victor Agustino yang akan sebentar lagi tayang di pemirsa. Wah, seperti apa ya kebahagiaan para sahabat nih melihat duet maut lagi nih Ayu dan juga Victor, yang pastinya ada bumbu-bumbu cinta nih di antara hati Victor dan juga Ayu. Setelah kemarin Victor dan juga Ayu biasa kolaborasi bareng di Brownies TV dan TikTokan bareng, dan sebentar lagi juga akan barengan lagi nih ya di Laporpa, pastinya tambah manis, seru, dan gemes. Dan di sini Mimi menyajikan nih Victor dan juga Ayu mempunyai TikTok terbaru bersama dengan sahabat. Pastinya seru, kocak, dan adem nih. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan, semoga menghibur. Mimi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt, never really know just what you want. With you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string, you don't understand the pain it brings. Kali ini gue bersama Galpang, gue pengen bikin challenge sama Galih. Kita gombalin ke Ayu Ting Ting. Di mana kah? Kita lihat di sana tuh. Mantap, kita langsung sampai aja. Oke, guys. Oke, guys, di sini ada Kayu, langsung aja sokin orangnya sebuah. Oke, Kak Kayu. Ya. Ada ini nih, coba ambil chicken strip-nya deh. Kakak tau gak?
parkiran sama kakak bedanya apa? Apaan tuh, aku nggak tahu. Kan kalau parkiran ngejigin motor ya. Mm-hmm. Kalau aku ngejigin hati kayu. Yeah. Halo Kayu. Halo. Nama saya Andika. Salam kenal. Tahu nggak sekarang hari apa? Hari ini Rabu. Salah kak. Hari ini kamu manis. Always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something. Out of my nightmares, see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing.